Assalamualaikum guys. Hari ini 18 Ogos 2024. Saya di Taman Alam Kuala Selangor untuk perasmian sistem pemantauan bakau. Bro, peace bro, peace. Okay. Okay guys, kita akan masuk ke dalam taman alam untuk kita pantau paya bakau. Bismillah. Salamun ala Nuh fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Jom. Cun. Okay guys, actually saya last kali masuk Taman Alam ni pada tahun 1999. Ketika itu saya form 1 dan sekarang 2024 saya berusia 38 tahun. Kali kedua saya masuk ke dalam ni. Bro, peace, peace, peace. Morning boss, how are you? Fine ah. Huh? Ini dia orang kuat Taman Alam. Ada mana? Dari saya dari Melawati Jaya bersama saya. Encik? Encik Syuk. Encik Syuk. Ni orang lama Taman Alam. Berkhidmat dengan Taman Alam ni. Okey, nanti boleh datang komuniti sini kalau ada program kita join sama-sama. Kita menjayakan untuk orang Kuala Selangor, tak ada masalah. Betul. Kita buat penanaman pokok bakau. Yes. Dan program-program malam sekitar untuk lah. Untuk generasi akan datang. Yes. Dapat mereka tonton sendiri. Mereka pelajari sesuatu. Ya. Ya bang, sekarang tiket masuk Taman Alam bang. Berapa harga sekarang? RM4. RM4 satu orang eh. Ya. Ya. Okey. Good luck bang. Okey guys, sekarang kita masuk ke kawasan pemeliharaan dan pemuliharaan paya bakau di Taman Alam Kuala Selangor. Ni anak paya bakau. Ya.
Assalamualaikum tuan. Allahumma salli Muhammad. Apa khabar? Baik. Yang penting dia tak reach kat sini lah. Yang sepatutnya kalau macam daripada sini, kita tengok anak pokok depan kita ni, ada-ada akar bersama kan. So basically dekat bawah ni, kita buat sementara. Itulah paling tinggi. Itulah paling tinggi depan. Jadi for the time being, kotor lebih besar untuk keadaan worst condition lah. Ada yang dia nak kacau untuk daun-daun tu kat mana? Mana bos? Saya tak nampak dia macam tu lagi. Ya. Mangai jalan. Mangai. 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 Mangai.